Assalamualaikum friends, welcome back to Dunia Dian channel. Pastinya ini adalah episode pertama dari sharing section di YouTube channel aku yang baru. Jadi di episode pertama ini aku mau ngebahas suatu topik yang akhir tahun kemarin kayak sebelum tahun baru gitu jadi perbincangan banyak orang, yaitu tentang sekolah ibu. Ada apa dengan sekolah ibu? Nah, jadi topik tentang sekolah ibu ini muncul sekitar kayaknya belum ada semingguan yang lalu muncul, dan banyak netizen yang komentar karena salah satu statement dari Wakil Bupati Kabupaten Bandung Barat, Hengki Kurniawan, dan statementnya beliau itu mengatakan bahwa dia itu pengen bikin yang namanya sekolah ibu untuk menekan angka perceraian yang terjadi di Kabupaten Bandung Barat. Nah, karena statement itulah sekolah ibu ini jadi ramai banget dibicarain sama orang. Banyak yang gak setuju sama sekali dengan inovasi yang disampaikan oleh beliau, karena menganggap, loh kenapa harus ibu yang sekolah? Emangnya ada apa dengan ibu? Ada masalah apa dengan ibu? Kenapa harus sosok ibu aja yang disekolahin sementara sosok ayah enggak? Nah, kalau aku pribadi, aku udah nggak asing lagi sih sama yang namanya sekolah ibu, atau udah lumayan sering dengar sama yang namanya sekolah ibu, karena sekolah ibu ini sebenarnya itu juga sudah cukup banyak adanya di Indonesia. Contohnya aja itu kayak, kalian pernah dengar tentang Ibu Profesional? Nah, itu adalah suatu kayak perkumpulan gitu untuk ibu-ibu, dimana di perkumpulan itu ibu-ibu itu diajarkan untuk menggali potensi diri yang ada di dalam diri mereka tentunya. Nah, jadi aku pernah buat ikut gabung di Ibu Profesional itu, dan aku gagal karena kayak dia itu kayak ada pendaftarannya gitu, terus nanti kayak ada martikulasi dan lain sebagainya, dan aku gagal di pendaftaran karena kayak kurang cepet gitu daftarnya. Tapi aku beneran tertarik untuk gabung di sana. Kenapa aku tertarik untuk gabung di sana? Karena aku ini kan ibu rumah tangga yang dulunya sebelum aku jadi istri, aku itu adalah seorang wanita yang bekerja. Jadi gimana pun aku kayak membutuhkan ya semacam rutinitas lah selain menjadi istri dan ibu yang stay di rumah gitu. Jadi menurut aku dengan adanya kayak komunitas ibu profesional atau dengan adanya sekolah ibu kayak gitu, itu sebenarnya membantu banget loh. Jadi kayak kita itu bisa sharing dengan ibu-ibu lain tentunya. Nah, menurut aku sebenarnya itu nggak ada salahnya sama yang namanya sekolah ibu. Yang jadi permasalahan adalah ketika sekolah ibu itu diperuntukkan untuk menekan angka perceraian. Karena menurut aku pribadi kayak nggak ada hubungannya gitu antara ibu yang sekolah sama menurunkan tingkat perceraian. Nah, jadi setelah aku baca-baca lagi dan baca-baca lagi, ternyata perceraian di Kabupaten Bandung Barat itu khususnya penyebab utamanya itu adalah karena KDRT, dan yang nomor 2 itu terjadi karena poligami. Nah, kalau aku pribadi itu nggak setuju ya kalau misalnya perceraian itu harus ditekan angkanya dengan menyekolahkan ibunya, karena bagi aku dalam rumah tangga itu nggak cuman full jadi tanggung jawab ibu, juga ada peran ayah di sana. Jadi kalau menurut aku, kalau emang mau menekan angka perceraian itu seharusnya adanya sekolah suami istri nggak sih? Bukan cuma sekolah ibu aja. So ya, jadi balik lagi ke masalah sekolah ibu. Jadi setahu aku di sekolah ibu itu kita itu bakal diajarin banyak hal dari banyak aspek kehidupan. Gimana kita mengolah skill kita, gimana kita memanfaatkan skill kita, terus gimana kita menghadapi permasalahan, manajemen stres, manajemen waktu, dan masih banyak lagi. Kalian bisa cari aja infonya lebih lanjut, karena sekolah ibu itu sebenarnya udah rutin diadain sama kalau aku nggak salah itu daerah Bogor itu rutin banget ngadain sekolah ibu. Nah, mungkin kenapa jadi heboh karena itu tadi, karena kayak banyak wanita-wanita atau ibu-ibu di luaran sana yang tersinggung karena seolah-olah perceraian itu jadi salahnya ibu-ibu, karena kenapa jadinya ibu-ibu yang harus disekolahin, bukan bapak-bapak atau bukan kedua-duanya. Dan setelah aku cari tahu, dan aku juga termasuk yang cukup setuju dengan adanya sekolah ibu, tapi dengan tidak mengatasnamakan sekolah ibu untuk menekan angka perceraian ya. Jadi gimana pendapat kalian tentang sekolah ibu? Setuju atau enggak? Tulis komentar di bawah ya. Oke, sampai di sini sharing section aku tentang sekolah ibu. Semoga pendapat aku yang sedikit ini bisa membuka rasa keingintahuan kalian. Jadi kalian bisa cari tahu lebih banyak lagi tentang sekolah ibu. So, sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe dulu channel aku, like serta share video ini kalau kalian suka sama videonya. Jangan lupa juga untuk tulis komentar kalian di kolom komentar yang ada di bawah ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Don't forget to keep talking, sharing and inspiring. Bye bye.